dari Sa'id ibn al-Musayyab dan Urwah ibn Zubair bahwa Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta dunia ini sangat memikat dan menggiurkan. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kelapangan hati, maka hartanya akan diberkahi. Namun barang siapa yang mengambilnya dengan rakus, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Ia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang." Hadis riwayat Ad-Darimi, nomor hadis 2632.